Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ladang Sosmed. Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang video tutorial, yaitu cara mendaftarkan email ke akun LINE Messenger. Nah, biasanya kan di sini ketika kita itu baru pertama kali membuat akun LINE, kita itu hanya menggunakan nomor telepon saja ya teman-teman untuk melakukan pendaftaran di akun LINE. Nah, di sini saya itu akan bagikan cara untuk mendaftarkan email ke akun LINE yang kita miliki. Nah, buat teman-teman di sini yang penasaran dengan caranya, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai. Namun sebelum kita ke tutorialnya, di sini bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Ladang Sosmed. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita bisa langsung masuk ke aplikasi LINE kita ya, teman-teman. Nah, oke, di sini untuk langkah pertama kalian bisa masuk ke pengaturan ya, teman-teman, yang berada di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu di sini kalian bisa pilih akun ya, teman-teman. Kalian klik aja. Nah, oke, di sini kalian bisa pilih pada bagian alamat email ya, teman-teman. Kalian tap aja. Kemudian setelah itu di sini kalian bisa masukkan aja untuk email kalian ya, teman-teman. Di sini kita masukkan aja. Kemudian setelah itu di sini kalian klik berikutnya. Oke, di sini kalian tunggu aja sampai kalian itu mendapatkan kode verifikasi dari email kalian ya, teman-teman. Nah, oke, ini dia teman-teman untuk kode verifikasi email kita di akun LINE, yaitu 5760. Kita bisa kembali lagi ke aplikasi LINE. Kita masukkan 5760. Nah, oke. Sekarang akun LINE kita itu sudah terdaftar ke email ya, teman-teman. Nah, oke, caranya cukup mudah sekali ya, teman-teman. Cara untuk mendaftarkan email ke akun LINE Messenger. Nah, oke, mungkin itu aja ya, teman-teman, video tutorial dari saya cara untuk mendaftarkan email ke akun LINE Messenger. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.